terlihat beberapa petugas di inlet Tanah 10. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di outlet Tanah 10 untuk melihat detik-detik Kometo Transporter Gider menggendong gider launcher masuk ke outlet Tanah 10. Sudah beberapa hari ini Kometo Transporter Gider tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke arah Tanah 10 karena di atasnya ada jaringan listrik seruan udara tegangan tinggi atau SUTT. Saat ini SUTT sudah dibenahi, sudah dinaikkan ke atas dan Kometo Transporter Gider bisa lewat menggendong gider launcher ke arah barat menuju terowongan atau tunnel 10. Kometo berjalan perlahan, sangat hati-hati membawa muatan yang begitu berat. Kometo Transporter Gider ini memiliki ban yang menopangnya 200 buah. Jumlah ban banyak itu digunakan untuk meratakan beban yang dibawanya. Sehingga tidak akan mempengaruhi jalan yang dilaluinya. Ternyata kalau lihat dari bawah, dari dekat, besar sekali ini gider launcher. Itu terlihat bannya sebanyak 100 di sebelah kiri dan 100 di sebelah kanan. Nah, sebentar lagi masuk ke tunnel 10. Kira-kira sekitar 60 meter. Nanti kita lihat detik-detik masuknya Kometo Transporter Gider menggendong launcher gider ke outlet Tunnel 10. Ini kendaraan raksasa sedang berjalan di track atau di subgrid Tunnel 10. Di subgrid outlet Tunnel 10. Terlihat bannya banyak sekali. Terlihat beberapa petugas di mulut outlet 10 sedang berjaga mengawasi pergerakan Kometo Transporter Gider menggendong gider launcher yang sangat besar. Sekitar 10 meter lagi, kepala Kometo Transport Gider akan memasuki outlet Tanah 10.
sini juga banyak masyarakat menyaksikan kejadian langka ini. Tuh di sebelah timur juga banyak masyarakat yang menonton menyaksikan Kometo Transporter Gider masuk ke outlet Tanah 10. Nah sahabat, inilah detik-detik Kometo Transporter Gider masuk ke nampaknya berhenti sejenak mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Nampak para petugas sedang melakukan kontrol terhadap kelurusan dari Kometo ini. Setelah memasuki terowongan ini kira-kira 1,2 km dan keluar di inlet Tanah 10 ini, girder launcher ini akan bertugas memasang box girder di depan start grid inlet Tanah 10. Kira-kira ada sekitar 7 box girder yang akan dipasang di area itu mengarah ke Cikalong Wetan. Terlihat para petugas sedang memeriksa berada di atas Kometo Transporter Gider untuk mengecek, memastikan Kometo Transporter Gider menggendong dan launcher bisa masuk ke outlet Tunnel 10. Terlihat para petugas sedang membenahi rel yang berada di atas roda Kometo Transporter Gider. Didorong maju ke arah dalam. Ini maju perlahan. Ini kira-kira udah 30% masuk ke dalam terowongan. Kometo berjalan sangat hati-hati memasuki tunnel 10 ini. Hujan mulai turun dan hari pun kelihatan sudah agak gelap. Nah sahabat, ini juga kelihatan ada kawan kita YouTuber Dadan Nandar, kemudian Pak KD Channel sedang berbincang-bincang dengan masyarakat di area sini, dan channel Pak Eko sedang dikerumuni sahabat-sahabatnya, banyak sekali sahabat Pak Eko di area sini. Sahabat, hari semakin gelap, sementara Gider Launcher dan Kometo Transporter Gider belum bisa memasuki semuanya ke dalam Tanah 10. Jadi saya tidak bisa menunggu sampai akhir, liputannya cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.